Jauh juga perjalanan, capek juga keliling-keliling. Ah, kayaknya saya kudu break dulu sejenak. Loh, Mr. Rico? Iya nih, capek nih keliling-keliling, belum ada yang mau belajar bahasa Inggris lagi nih. Oh iya, lama banget gak ketemu. Ya kenapa gak belajar sama saya lagi ya? Sekarang saya ini belajar di Gen Z. Gen Z ya? Gen Z itu tempat kursus apa, bisa dijelaskan? Gen Z adalah English with Gen Z yang merupakan tempat belajar bahasa Inggris guys, yang berlokasi di Jalan Adam Malik, Gang Manggis nomor 50. Waktu belajarnya mulai dari hari Senin sampai Sabtu dengan jadwal yang disesuaikan dengan kesepakatan kalian dan para teachernya nih. Kamu yang masih bersekolah dan kuliah atau udah kerja, boleh banget belajar di sini. Kuy gaskan belajar bahasa Inggris di Gen Z. Nah jadi gimana? Mister mau ngajar di sana nggak? Daripada keliling-keliling lagi. Oh iya benar juga ya, boleh-boleh banget. Capek juga keliling-keliling, mending saya di Gen Z aja deh. Nah kebetulan sekali kalau Mister mau ngajar di sini, boleh banget. Wah, thank you banget nih. Akhirnya saya bisa jadi guru bahasa Inggris di Gen Z, nggak perlu keliling-keliling lagi nih. Ini apaan dong? Itu untuk Misternya. Waduh, apaan ini? Gak usah repot-repot. Waduh, thank you so much. Terima kasih ya Tuhan. Rezeki anak soleh emang gak kemana. Ya, sama-sama. Semoga berkah ya, Mister. Aku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidup.